sahabatkompas.com, pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan penambahan 180 kasus baru COVID-19 pada Jumat 31 Desember 2021. Dengan demikian, hingga hari ini, jumlah kasus COVID-19 di tanah air mencapai 4.262.720, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data yang sama, ada penambahan 193 kasus sembuh COVID-19. Sehingga, total kasus sembuh kini mencapai 4.114.334. Kemudian, masih ada pula penambahan kasus kematian akibat COVID-19. Dalam 24 jam terakhir, dilaporkan ada penambahan 6 kasus kematian. Sehingga, total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 144.094 jiwa. Dalam 24 jam terakhir, pemerintah memeriksa 210.350 spesimen COVID-19. Hari ini tercatat 4.292 kasus aktif COVID-19 di tanah air. Angka ini berkurang 19 kasus dari data hari sebelumnya.